Afrika Selatan, sebuah negara di benua hitam yang eksotis. Kekayaan alam faunanya membuat negara ini tenar seantero dunia. Tak hanya fauna terestrial, namun hewan baharinya seakan tak ingin ketinggalan menyumbangkan sensasi untuk negara ini. Sebut saja Great White Shark atau hiu putih. Ya, negara ini memiliki kepadatan hiu putih tertinggi dibanding negara lainnya. Selain itu, Afrika Selatan menjadi negara pertama yang memberikan perlindungan terhadap karnivora laut ini. White Shark Adventures! Yap, sekarang kita bakal ke apa ya? Ini ada di Klein Bay, kita mau lihat yang namanya Great White Shark. Jadi dari Cape Town sekitar 2 jam. Nah, kita ada di Klein Bay untuk ketemu sama hewan laut yang paling mengerikan di dunia. Selain di perairan Afrika Selatan, ikan bertulang rawan ini dapat ditemukan pula di sepanjang perairan Australia, California, Meksiko, dan Karibia. Kita akan melihat hiu. Bukan hiu biasa, tapi hiu putih yang ganas. Bahwa kalau ada risiko kematian itu bukan tanggung jawab dari operator divingnya. Jadi ngelain, hiunya gak ngapa-ngapain. Wajahnya yang seram, giginya yang tajam, serta berbagai mitos tentang ganasnya hiu ini rupanya menjadi daya tarik bagi para turis. Tercatat 100 wisatawan datang setiap harinya. Takut mabok laut, soalnya bakalan 4-5 jam berhenti. Dan itu lihat tuh kandangnya. Hihi, lihat deh, keren. Semoga kuat ya. Come get a better one. Untuk melihat hiu, kandang besi ini diturunkan ke kedalaman sekitar 2 meter. Umpan disiapkan untuk memancing hiu keluar. Adrenalin mengalir deras, jantung pun berdegup kencang. Inilah rasanya berada satu dimensi dengan predator ganas. Ya, itulah yang akan saya lakukan sekarang. Semoga semuanya berjalan lancar. Semoga jangan terjadi hal seperti ini. Atau kejadian yang ini. Merasa belum cukup, hiu ini memburu setiap penumpang di atasnya. Melihat cuplikan film Jaws di atas, Anda tentu jadi ingat film fenomenal yang diproduksi tahun 1975 ini. Dijamin setelah menonton film ini, jangankan berenang. Mencelup kaki di laut saja membuat Anda berpikir 1000 kali. Adegan demi adegan film ini membuat bulu kuduk berdiri. Menobatkan hiu putih menjadi monster terganas yang pernah ada di setiap benak para penonton. Sukses dengan Jaws 1, film-film thriller hiu pun bermunculan bak jamur. Siap menegangkan urat nadi dan jantung melalui layar-layar bioskop. Garis merah dalam cerita itu hanya satu. Hiu digambarkan sebagai hewan bengis yang haus darah, mencabik manusia dan memakannya bulat-bulat.
Tapi benarkah hiu putih hewan yang gemar daging manusia? Berbekal doktrin mengerikan tentang makhluk haus darah yang diberikan melalui layar kaca ini, tak membuat saya mundur. Saya harus melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Perjuangan melihat hiu putih atau Carcharodon carcharias ternyata cukup berat. Pertama, kami harus melewati ombak samudra Atlantik yang sangat ganas. Menghempas kapal naik turun dan mengocok setiap perut para penumpang, tak terkecuali saya. Sau dilemparkan, umpan disiapkan. Disinilah tempat kita melihat hiu putih tersebut. Umpan yang disiapkan adalah bangkai ikan. Diharapkan bau amis yang diciptakan akan menarik si hiu. Penciuman hiu putih sangat luar biasa. Ia dapat mendeteksi satu tetes darah dalam 100 meter air. Oke, sementara orang-orang sibuk, saya masih sibuk dengan urusan perut yang dikocok-kocok ombak samudra Atlantik nan dahsyat. No comment. Ya, saya kayak mau dicuci perut, tau nggak? Kayak udah nggak ada isinya, tapi tetap masih pengen muntah. Nggak lagi dah. Biarpun badan terasa nggak karuan, tekad saya sudah bulat. Saya akan turun untuk melihat keanggunan predator ini. Hold on. I'll pull this. You know, but it's about 15. 15 degrees. Oh, it's cool. No. Yeah, in Indonesia it's 15. No. Buat saya, 15 derajat sangat dingin. Tapi untuk hiu, mungkin ini ideal. Hiu memang menyukai suhu 12 sampai 30 derajat Celsius. Akhirnya hiu itu datang juga. Jaraknya hanya 1 meter dari besi tempat kami berlindung. Wih, besar sekali. Mungkin sekitar 4 meter. Tahun 1997, hiu putih yang berukuran 7 meter, berbobot 2,5 ton, ditangkap di Taiwan. Inilah hiu terbesar yang pernah dicatat dalam sejarah. Hiu memang didesain sebagai predator sejati. Kemunculan hiu tak akan terdeteksi oleh mangsa di permukaan. Warna punggungnya yang hitam membantu penyamarannya dalam gelapnya lautan. Dan wus, menyambar dalam sekejap mata. Puas melihat eksotika hiu putih dari balik jeruji, sekarang saatnya melihat dari atas perahu. Meski di atas perahu, gemuruh adrenalin terus terpompa. Can't get a better one. Saatnya angkat saung.
Namun sebelum menuju daratan, kita mengunjungi dahulu Seal Island atau Pulau Anjing Laut. Letaknya tidak jauh dari koloni sang hiu. Pantas saja banyak hiu di tempat ini. Anjing laut adalah santapan favorit sang hiu. Otomatis, di sini hiu putih yang lalu lalang siap menerjang. Selain anjing laut, hiu putih memangsa burung, lumba-lumba, paus kecil, ikan, dan penyu. Lalu, apakah hiu putih melahap manusia seperti yang ada di film-film? Jawabannya, tidak. Berdasarkan data, penyerangan hiu yang menggigit manusia karena rasa penasaran. Setelah merasakan darah dan daging manusia, ia langsung melepaskan kembali gigitannya. Terkadang hiu pun salah mengira antara manusia dan anjing laut. Begitu mengetahui bahwa bukan anjing laut, hiu putih pun hilang selera. Kasus penyerangan hiu putih yang mengakibatkan kematian umumnya terjadi karena kekurangan darah dalam jumlah besar. Yang pasti, hiu putih tidak pernah menargetkan manusia sebagai mangsa. Tapi, ironisnya jumlah hiu putih yang dibunuh oleh manusia jauh lebih banyak. Lalu siapakah makhluk paling ganas di alam semesta? Jawabannya hanya satu, kita, manusia. Masih berbicara tentang hewan laut. Kalau tadi kita bicara tentang hiu putih yang ganas, kali ini hewan yang lucu dan manis. Nah, di sinilah kita akan menemukan koloni jackass penguin atau African penguin. Seperti apa bentuknya, karena di Afrika kan panas. Tapi kok bisa ada penguin, nah kita lihat bareng-bareng yuk penguinnya. Anginnya gede banget. Rupanya banyak turis yang berkunjung kemari. Lihat saja, banyak dijual aneka souvenir khas Afrika Selatan. Lihat dulu siapa tahu ada yang bagus. Ya, di sini ada yang jual juga telur apa? Burung unta dan harganya sekitar 120. Ya, kita beliin pengalihan dulu sebelum ke penguin. Ini hatching. Saatnya melanjutkan perjalanan. Kita harus melewati perumahan terlebih dahulu. Tahu nggak, kayak bukan di Afrika. Lihat deh, rumah-rumahnya gaya-gaya Eropa semua. Dan bunga-bunganya juga benar-benar Eropa banget. Jadi kayak nggak berasa di Afrika. Lihat. Penguin. So, welcome to Boulders. Sampai juga setelah berjalan sekitar 5 menit dari tempat parkir mobil. No smoking. Gak boleh pegang penguin, gak boleh minum, gak boleh api, gak boleh ada anjing bawa binatang peliharaan. Dan tutupnya sampai jam setengah 7, kita masih ada waktu karena sekarang bulan Maret, jadi tutup jam setengah 7, setengah jam lagi. Come on! Ya,
Ya, siapkan 25 ren atau sekitar 35.000 rupiah untuk melihat penguin-penguin lucu ini. Karena suaranya yang kayak keledai, ngikok-ngikok, itu dinamain jackass penguin. Dan nama bekennya memang Jackass Penguin, tapi nama latinnya adalah Spaniscus demersus. Jadi Afrika Penguin ini merupakan penguin yang hanya terdapat di Afrika. Dan jumlah mereka sempat menurun drastis pada abad ke-20-an, tapi sekarang mereka sudah dapat kembali mulai pelan-pelan merangkak naik karena adanya ya seperti ini pelestarian penguin-penguin Afrika. Mungkin salah satu jawaban mengapa mereka bisa hidup di suhu hangat adalah karena lingkaran kelenjar berwarna pink di atas mata mereka. Semakin panas, semakin banyak pula darah yang dipompa ke kelenjar tersebut. Darah di kelenjar akan didinginkan oleh udara di sekitar mereka. Jadi semakin pink warnanya menandakan semakin panas pula suhu udara. Jadi Jackass Penguin ini dia merupakan hewan yang monogami ya, satu pasangan selama seumur hidupnya. Nggak poligami kayak orang-orang di Indonesia. Dan satu lagi yang saya bilang sebelumnya bahwa mereka itu adalah monogami selalu bersama seumur hidupnya. Terlihat dari sini, coba lihat deh. Setiap penguin itu sepasang-sepasang, jadi berdua. Coba aja lihat, baik-baik. Itu sepasang. Lucu ya? African penguin sudah mencapai usia dewasa saat berumur 4 tahun. Musim kawin dimulai dari Januari. Penguin betina biasanya akan mulai bertelur di bulan Februari. Nah, yang lagi di tanah itu yang lagi duduk. Gede-gede banget. Itu nungguin telurnya. Telur akan menetas setelah 40 hari dierami. Jadi Afrika penguin ini beda dari penguin yang lain, kayak emperor penguin atau yang lain, karena kalau dia di dalam air itu cuma bisa sekitar 2 menit, sedangkan penguin yang lain tuh bisa sekitar 18 menit. Jadi ini cuma sebentar aja di dalam air. Tapi kalau lagi ngejar mangsa itu kecepatannya bisa sampai 20 km per jam. Ya. Anginnya gede. Nah, yang lagi duduk di sana di tanah adalah nungguin tek tu. There you go.